Halo teman-teman, welcome to my channel JMTV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel JMTV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat oles, ya, obat luar untuk pemakaian luar. Nah, sebelum kita review produk Hot In Cream Strong ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review Hot In Cream Strong yang merah, ya guys. Ini yang merah, kemarin aku sudah review Hot In Cream yang putih, ya, dan sekarang yang merah yang strong, ya. Jadi sesuai ini, ya, warna, ya, strong, ya, merah, ya, kuat banget rasanya, ya, pedasnya pasti. Oke, di sini kita lihat, di sini ada tanggal expirednya, ya, ada tanggal expired date-nya yang ada di sini, ada tanggal kadaluarsa. Wow, ini bagus sebenarnya. Jadi kalau orang mau beli itu, usahakan selalu melihat langsung ada tanggal kadaluarsanya di sini nih. Oke, ada orang tuh kan, biasanya orang letakin di sini lah, disembunyiin lah, segitu kan. Kalau ini, nih, jelas, ya. Jadi bagus nih produknya nih, Hot In Cream. Oke, kita lihat dari sini, Hot In Cream Strong membantu meringankan pegal-pegal, nyeri sendi, dan nyeri otot, ya. Di sini sudah terverifikasi halal, ini isinya 120 gram. Terus ekstra panas, di sini ada orang yang lagi lari, terus ada titik-titik yang bisa teman-teman oleskan di sini, ya teman-teman. Terus di sini top brand juga dia. Oke, barang yang lancar, ya. Oke, di sini kita lihat kegunaannya untuk membantu meringankan pegal-pegal, nyeri sendi, nyeri otot, masuk angin, perkembung, dan sakit kepala. Di sini ada komposisi mentol, metil salisilat, fin oil, oleoresin, atau ekstrak cabe. Wow, ada ekstrak cabenya, wajar aja dia pedas, ya. Oke, untuk cara penggunaan, oleskan secukupnya pada bagian yang membutuhkan. Jadi oleskan teman-teman, nggak usah terlalu banyak, ya. Jadi tipis-tipis saja bagian yang sakit, ya, atau bagian yang nyeri otot atau pegal-pegal itu, ya. Terus di sini perhatian, tidak digunakan untuk anak di bawah 2 tahun. Oke, untuk anak 2 tahun ke bawah atau agak 2 tahun ke atas, aku kurang merekomendasikan, ya, yang ini, ya. Oke, jangan digunakan langsung di bawah lubang hidung. Oke, jangan langsung digunakan di bawah lubang hidung, ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Obat luar, hindari pemakaian pada luka dan mata. Nah, saat teman-teman luka, jangan gunakan yang ini dulu, ya, nanti malah tambah perih. Terus penyimpannya, simpan di bawah suhu 30 derajat celcius. Oke, sudah pom juga. Oke teman-teman, mungkin itu aja review dari Hot In Cream ini. Jangan lupa ditekan subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video saya berikutnya, ya. Bagi teman-teman yang ingin dipromosikan produknya, silahkan aja chat WA yang ada di deskripsi di bawah. Oke, bye-bye.